Kita lihat Rizky Rizpora sangat baik kepada Kim Dongja. Peluang emas didapatkan kali ini. Christian Carrasco berhasil mencetak gol dan membuat Spider-Man bergaya di malam hari ini. Hai, kita mau jalan-jalan ya, beli jersey pastinya dong. Kita berangkat ini dari Bandara Soekarno-Hatta. Selamat pagi, kita terbang ya, langsung. Dan ini dia, kita sudah sampai di sebuah kota di Sumatera yang ada kereta bandara. Selamat datang di Medan, Spidey. Selamat datang juga. Mari kita jalan-jalan di kota Medan. Langsung ya, kita mau beli jersinya PSMS Medan. Ini kita ke pusat kotanya. Ini sudah sejak tahun lalu, sejak di Liga 2 dijual di BK Otan. Apa sih BK Otan? Apa hubungannya sama PSMS Medan? Lihat ya, ada tulisan oleh-oleh anti basi. Jadi mereka memang jual kaos oleh-oleh dan mereka memang juga menjual jersinya PSMS Medan. Langsung aja ya guys, kita masuk dan kita beli. Misi. Halo, Ma. Ini BK Otan kan ya? Iya lah, BK Otan. Dengar-dengar sini yang jual jersinya PSMS Medan kan, Pak? Iya sih, cuman kalau untuk sekarang jersinya itu lagi kosong. Kosong? Ini udah minggu keempat loh, masa kosong belum selesai juga produksinya? Belum ada sih barangnya untuk sekarang. Ya, berarti saya nggak bisa, saya nggak mau nih pulang tangan hampa nih. Harus ada oleh-oleh untuk jersinya PSMS yang nggak ada ya sebenarnya. Iya, sekarang lagi nggak ada sih memang. Atau kita nawarin ini aja deh ya. Apa nih? Ini. Wah. Kan kalau supporter PSMS itu mau nonton sukanya ya beli yang kayak gini. Oh, jadi ini laku nih. Ya, banyak yang suka. Jadi kalau gua kasih ke follower gua, harusnya mereka seneng ya, ya dikasih jersey ini ya. Kalau suka PSMS harusnya sih pada tahu kaos yang ini. Kaos yang ini. Gua sih pernah lihat sih ya logo pakai jersey ini. Ya, gitu deh. This is me, I'm so royal, and you all wanna be round. Ya. Itu ini tuh kan pemain PSMS tuh. Siapa yang kenal tuh? Coba kita denger. Mereka punya pesan enggak buat Spidey? Stop membeli baju KW atau honorary, cintai klubmu dan membeli jersey original. Oke, okay. Ini udah orang yang ngomong langsung ya. Pikir. Katanya cinta sama PSM, tapi belinya yang KW. Beli yang original dong. Stop bajakan. Setuju bang? Setuju. Cintai klubmu dengan membeli jersey original. Jangan sekali-kali beli yang bajakan. Dengar tuh, oke? Okay. Membeli baju original berarti membantu keuangan klubmu. Stop dibacakan. Stop beli KW-KW-an. Okay. Kalau kau cinta klubmu, jangan beli jersey yang bajakan. Beli yang original. Jelas kau ya. Thank you bang. Langsung kita nonton ya, nggak beli jersinya minimal nonton lah ya, masuk ke stadion. Ini dia Stadion Teladan Medan di tengah pusat kota Medan dan lawannya Perseru-Serui. Kita masuk, wis pakai scan-scanan ya. Ini dia duel. Ini stadion yang lumayan tua ya. Medis sih nggak usah bicarain kapan berdirinya segala macem, tapi yang jelas stadion ini memang salah satu-satunya stadion yang terjadi kebanggaan klub PSMS Medan di kota Medan. Ya, kita enjoy aja deh, kita nonton aja.
kayak apa sih suasana di dalamnya, dan mudah-mudahan menang. Sudah mau kick off nih guys, kita lihat ya, menang nggak? Pasti udah tahu lah hasilnya. Kick off babak pertama, langsung di shot ke kiri pada Fresh Butuan. Tendangan sulit untuk PSMS Medan, roboh, hampir. Sekarang wajib yang Sumara masih sendirian. Corner. Yarisa. Spidey oke nggak ya? Jadi komentator. Ini juga. Ini dia fansnya PSMS Medan. Pakai baju ori nggak tuh? Ini dia menyentuh menit akhir dan ya, 1-0 untuk PSMS Medan. 3 poin penting di saat ulang tahun PSMS Medan. Wih, dan Spidey sangat beruntung loh, bisa tembus ke bawah. Itu dia. Brother Lobo. Ini Lobo kenal banget sama Spider-Man, meskipun Spidey juga dibanyak diusir sih sama security-nya. Kalau nggak pakai topeng mungkin diusir, dan Lobo orangnya baik banget loh. Dia mau tanda tangan langsung dan minta tolong, Spidey minta tolong ngasih komen. Thank you Lobo, dan Lobo sangat mengapresiasi loh apa yang Spidey lakukan. Mesra banget ya. Next time kita ketemu Lobo di Jakarta ya. Thank you Lobo.